di Pulau Moa, terdakwa Setu Yohanis Jordan Lepeni, hari ini agenda putusan. Oke. Berikutnya adalah untuk perkara Inkopat, 3 berkas, sedang proses untuk pengajuan Bapat SPH dan konsep Kepera. Rapat rutin dengan jajaran tim hukum TNI yang dipimpin oleh Jenderal TNI Andika Perkasa dilaporkan sejumlah perkembangan kasus hukum yang diduga melibatkan prajurit TNI. Salah satunya terkait kasus dugaan korupsi pengadaan dan sewa satelit di Kementerian Pertahanan Republik Indonesia pada periode tahun 2015 hingga 2016. Mohon Pak Panglima melaporkan perkembangan kasus satelit. Kemarin sudah diminta untuk tim penyidik dari kita sudah melaksanakan koordinasi rapat yang kedua menuju Bapak Panglima. Oke, status terakhir dari Kejaksaan Agung adalah pembentukan ya, tim penyidik koneksitas sudah ya? Untuk tim pembentukan koneksitas sudah. Sudah. Tim sudah terbentuk, sprint dari Kejaksaan Agung sudah dilaksanakan rapat koordinasi dari pihak Kejaksaan Agung, sudah melaksanakan pemeriksaan-pemeriksaan yang dari sipil. Hanya untuk TNI masih perlu pendalaman tentang dugaan keterlibatan anggota. Jadi udah bagus, lanjut. Panglima TNI akan terus meninjau perkembangan kasus tersebut dan berkomitmen menyelidik hingga tuntas sesuai peraturan hukum yang berlaku. Itu aja? Oke, terima kasih semuanya.